Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Novita Putri. Sebelum lanjut nonton videonya, seperti biasa jangan lupa di like, komen, dan di subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Oh ya teman-teman, di video kali ini aku mau sharing kegiatanku kalau mau masak ya, seperti ini ya teman-teman. Masak makan buat majikan, prepare. Nah, ini hari Sabtu, jadi agak malam masaknya, jam 5:30. Boleh, karena nggak ada kerja, jadi santai. Kalau hari biasa Senin sampai hari Jumat kan pada kerja, jadi pulang itu harus udah ada makanan lah. Untuk kan udah capek di luar, kalau dari malam makanan udah siap kan ya enak kayak gitu. Nah, ini aku mau buat sayur lobak putih. Dan ini ada, ini tuh timun yang udah diasini teman-teman, yang udah hitam ini enggak sini. Mau aku masak nih, kita iris ya. Ini tuh enggak dicuci ya, karena ini tuh udah asin, katanya juga sedikit aja gitu. Buat saya yang perempuan tuh suka. Kita potong sedikit saja. 2 3 4 5 cukup. Garamnya sampai hitam ya. Ini tuh dikasih garam banyak terus di kayak fermentasi ya gitu teman-teman. Dijemur apa di fermentasi ya, dijemur kayaknya. Yang lama gitu. Oke, seperti ini. Dan ini kasih sedikit irisan bawang teman-teman. Bawang, jahe. Nah, ini cukup. Terus ini sama kepala bebek teman-teman, ya udah di freezer jadi keras. Nah, lanjut. Nah, ini masak ya teman-teman, kita baru masak. Ini tuh udah 5:30. Santai aja lah, kita tunggu airnya mendidih dulu, oke? Okay? Sorot ke. Nah, sekarang kita masukin jahe. Lobak putihnya. Kalau daging, daging kepala bebeknya terakhir juga nggak apa-apa karena udah matang ya. Kalau itu bebeknya, pelan-pelan tunggu minyak karena ini air panas. Kita harus semangat masak. Aku mau tahu kok pasti.
udah selesai teman-teman masaknya, ini tinggal aku mau beres-beres. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.